orang dalam masalah. Kita harus membantunya. Oh, dengarkan tangisan itu. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Oh, suaranya seperti Chimera yang terluka. Atau Cerberus yang menangis dengan dua kepalanya dan terangkap dengan kepala ketiganya. Atau mungkin... Pinkie Pie? Itu aku! Dan satu, dan dua, ku tahu yang ku lakukan. Setidaknya tidak ada masalah, iya kan, Angel? Ya, sampai sekarang. Poni kecilku, apa kabar sahabatan itu? Poni kecilku, hingga keajaiban terjadi. Berpetualang, menyenangkan, hati yang indah, sangat setia, berbuat baik, tugas yang mudah, dan keajaiban yang melengkapi. Namanya Yavidovon. Asalnya dari Yakyakistan dan ini sangat terkenal di sana. Apakah bunyinya memang seperti itu? Tidak juga. Ini diciptakan untuk mengeluarkan suara yang secara melodi sangat rumit. Kau yakin kita sedang membicarakan hal yang sama? Pernah mendengar yang seperti ini seumur hidupku? Ya, jika kau menikmatinya dengan mendengar permainanku seperti aku menikmati permainanku, tentu aku harus memainkannya lagi. Dengan begitu semuanya adil. Oh, aku rasa itu tidak perlu, Pinky. Ya, tidak perlu. Aku mohon, jangan. Memang ada kemungkinan aku melewatkan satu atau dua nada di sini, tapi aku suka sekali memainkannya. Hah? Dia melengkapiku. Ya, sebenarnya aku merasa sangat bahagia dengan hobi barumu. Aha, tentu. Dan sangat bagus kalau kau mempelajari kemampuan baru dan... hanya menungguku selesai bicara supaya bisa bermain lagi, ya kan? Tidak. Tapi jika kau selesai, dan satu, dan dua, ku tahu yang ku lakukan. Tidak apa-apa, dia sudah pergi. Apakah ada yang berpikir kalau suaranya seperti biji apel terkena gerinda? Oh, tentu saja. Seperti itu. Baiklah, dia mungkin memang belum ahli dan kita sebagai temannya harus mendukungnya. Dia baru saja mulai bermain. Dia pasti akan lebih baik lagi. Benar kan? Iya, aku rasa kita hanya harus mendukung latihannya. Sehingga dia akan lebih baik dalam waktu yang singkat. Iya, benar.
kau benar, Spike. Terkadang menyenangkan keluar dari perpustakaan dan menikmati matahari. Terutama ketika kau bawa perpustakaannya bersamamu. Ya, kita harus melakukan sesuatu dengan permainan Pinkie Pie. Sekarang juga! Apa itu benar-benar buruk? Apa ini menjawab pertanyaanmu? Sebuah piala? Juara kedua! Juara kedua! Semuanya karena permainan Pinkie Pie! Dan aku ingin berpaling dari koleksi musim gugurku. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Terima kasih nada-nadanya yang menghempas buah-buahku. Aku dapat sekebun saus apel dan hanya sausnya saja. Ini bahkan bukan musim saus. Dan lihat yang dia lakukan pada Fluttershy yang malang. Aku sangat lelah. Perlu waktu semalaman penuh untuk membantu semuanya tidur. Maksudku, aku tahu bahwa kita harus mendukungnya, tapi Pinkie Pie sudah bermain berbulan-bulan dan dia tidak juga menjadi lebih baik. Dan dia bahkan bertambah buruk. Baiklah, kita tidak bisa pura-pura kalau dia pandai memainkannya. Jadi aku akan meramal mantra yang... Tidak. Kita tidak akan melakukan itu lagi. Ingat apa yang terjadi saat kau tidak jujur kepada Celestia tentang kemampuan aktingnya? Kau benar. Kita harus memberitahu Pinkie Pie bahwa dia tidak terlalu berbakat memainkan your videophone. Ya, sudah tidak ada waktu lagi. Ini aneh, aku bersumpah tempat ini beberapa saat tadi sangat penuh. Hei teman-teman, bisakah aku memberi kalian nada-nadaku? Aku juga melayani permintaan. Sebenarnya kami memang punya permintaan dan ya, ini terkait dengan your videophone-mu. Maksudmu benda yang paling aku sukai di seluruh penjuru Equestria, matahariku, rembulanku, bintangku, dan segalanya bagiku. Katakan. Baiklah, sejujurnya... Clarita ingin katakan sesuatu. Pinkie, kumohon, dengarkan Rainbow Dust. Baiklah. Jadi Pinkie, kau ingat ketika kita terkejut bahwa Putri Celestia ternyata tidak pandai berakting? Iya, dia memang tidak berbakat. Tapi itu hal lain yang kau bicarakan. Aku kira kau ingin berbicara tentang permainan your videophone-ku. Jadi ini, jadi kau tahu, Twilight? Pinkie, kami semua mendukungmu. Tapi kami takut sebenarnya kau tidak begitu bagus dalam memainkannya. Dan kami tidak ingin kau buang waktu untuk memainkan sesuatu yang tidak bisa kau lakukan dengan baik. Kenapa tidak dikatakan dari tadi? Kami takut untuk memberitahumu. Kenapa? Ini hanyalah sebuah instrumen. Baiklah, istirahat makan siang sudah selesai. Aku harus kembali ke toko roti. Roti-roti apel itu tidak akan jadi dengan sendirinya. Aku tidak akan bermain your videophone lagi. Wow, dia menanggapinya lebih baik dari yang kukira. Aku tidak akan bermain your videophone lagi. Dan satu, dan dua, dan aku tahu yang kulakukan. Hari yang indah di Ponyville. Twilight, kapan terakhir kali kau melihat Pinkie Pie? Sejak kami memintanya berhenti bermain your videophone, aku masih terkejut dengan cara dia menanggapinya. Aku rasa tidak sebaik yang kau lihat. Lihatlah itu. Selamat pagi untukmu. Apa ini pagi? Aku tidak sadar. Ini tidak baik. Kau di sini rupanya. Kami dari tadi mencarimu kemana-mana. Dia berubah. Sepertinya Pinkie Pie tidak menanggapi kritik jujur kita atas permainan your videophone-nya. Aku melihatnya. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Tentu saja ada, Spike. Kita hanya perlu mencari tahu. Aku tidak mengerti. Dia tidak pandai bermain your videophone. Apa itu masalah? Bukankah ada banyak hal yang bisa dia lakukan dengan baik? Ya, tidak bisa bermain your videophone tidak bisa dibandingkan dengan banyak hal yang bisa dia lakukan dengan baik. Dan itu yang harus kita tunjukkan padanya.
Kurasa kita bisa membuatnya melakukan sesuatu yang dia sukai dan dia pandai dalam hal itu. Dia akan kembali ceria dan melupakan yo videofonnya. Huwi, itu ide yang bagus. Ayo kita mulai. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Jadi, kutebak sepertinya tidak ada poni yang berhasil. Ide pestaku benar-benar tidak berhasil. Jangan salahkan dirimu sendiri. Tidak ada di antara kita yang berhasil. Ya, jangan khawatir. Aku punya solusi yang sempurna. Daripada mengingatkannya hal yang dapat dia lakukan dengan baik, mari ingatkan dia dengan hal yang terbaik, yaitu menjadi teman kita. Kita akan mengadakan pesta apresiasi untuk Pinkie Pie. Itu ide yang menakjubkan. Pinkie Pie perlu tahu bahwa dia layak diapresiasi. Dan kita bisa melibatkan semua makhluk di kota sehingga dia bisa melihat betapa dia adalah teman baik bagi kita. Secara resmi aku umumkan bahwa hari ini hari apresiasi Pinkie Pie. Membantu Pinkie agar bisa kembali ceria dan melupakan Yo videofonnya, sudah pasti ini. Tentu saja. Oke, siapa yang jemput? Tidak perlu, Gami sedang menjemputnya dan dia ada di sini sekarang. Gami, kau seharusnya membawa Pinkie Pie. Apa yang terjadi? Dia tetap datang. Fluttershy, apa kau bisa mengerti apa yang dikatakan? Tentu saja, jika dia bicara. Biarkan aku mencoba. Gami, di mana Pinkie Pie? Mungkin kita yang harus menjemputnya. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Dekorasinya berantakan. Dan semua benda-benda Pinkie tidak ada. Ini adalah teka-teki. Permisi. Oh, iya tentu saja. Maud, boleh aku tanya sesuatu? Kau baru melakukannya. Bisakah aku bertanya sesuatu? Kau baru melakukannya. Baiklah, bagaimana kalau aku bertanya padamu? Tunggu. Oh, ya ampun, Maud. Semua benda kakakmu tidak ada, jelaskan. Mereka tidak hilang, ada di sini. Apa kau melihat Pinkie Pie? Hampir setiap hari, aku tumbuh bersamanya. Baiklah, mari kita coba cara lain. Kenapa kau membungkus semua benda-benda Pinkie? Dia yang memintaku. Apa? Pinkie memintaku membereskan kamarnya dan membawanya ke kebun batu. Apa? Dia bilang tidak membutuhkannya karena akan pindah ke Yakyakistan. Apa? Minta maaf, Maud. Kami pasti salah dengar. Kedengarannya seperti kau berkata Pinkie akan pindah ke Yakyakistan. Rarity, dia memang mengatakan itu. Maaf, Applejack. Aku pasti salah dengar. Kedengarannya seperti kau berkata dia memang mengatakannya. Maud, aku tidak mengerti. Kenapa Pinkie meninggalkan Ponyville? Iya, kenapa dia itu mau tinggal di Yaks?
Dia bilang tanpa Yovidophone hidupnya tidak punya arti dan setidaknya di Yakiakistan bisa mendengar para pemainnya bermain. Dia harap akan memberikannya sedikit kebahagiaan. Tidak mungkin. Tidak. Itu tidak boleh. Kita harus pergi ke Yakiakistan sekarang dan membuatnya kembali ke sini. Kita tidak bisa menghampirinya dan mengatakan dia untuk melakukan sesuatu. Tapi kita bahkan tidak sempat mengatakan perpisahan. Ya, kita memang tidak bisa pergi ke Yakiakistan untuk memaksanya kembali pulang. Setidaknya bisa mengucapkan perpisahan. Dan mungkin kita bisa mengatakan padanya bahwa betapa pertemanan dengannya begitu berarti bagi kita dan betapa kita merindukannya jika dia tidak kembali dan dia memutuskan kembali ke sini dengan sendirinya. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo kita ke Yakiakistan! Kita hampir sampai. Pinky pasti berada di sekitar sini. Tapi di mana? Apa itu? Suara musik Yovidophone. Apa kau yakin karena suaranya terdengar sangat indah? Oh, aku yakin. Ayo. Apa? Tidak seperti yang aku duga. Oh, maaf. Aku bilang aku minta maaf. Hah, itu dia. Berikan yang lain lagi. Tapi kau sudah meminta 25 es. Dan... Aku bilang berikan lagi. Permisi. Permisi. Maaf. Aku tidak merasakan apapun. Mungkin kami bisa membantu. Oh, hey. Apa yang kalian lakukan di sini? Tolong dengarkan kami. Kami menghargai keputusanmu untuk pindah ke Yakiakistan. Tapi kami hanya ingin mengingatkanmu betapa kau berharga bagi kami dan betapa kami merindukanmu jika kau memutuskan untuk pindah ke sini. Aku akan kembali ke Ponyville. Wow, itu jauh lebih mudah dari yang kupikirkan. Kita luar biasa. Pinky, ada apa? Itulah yang salah. Aku pikir dengan pergi ke sini dan mendengar suara Yovidophone yang asli akan membuatku bahagia. Tapi membuatku lebih buruk dan aku tidak akan pernah terdengar seperti mereka. Poni penyuka Yovidophone melihat instrumen ketika Ygritte mengunjungi kamar ya kecil. Hah, jika aku tidak bisa melakukannya, aku mungkin akan melakukan hal lain yang bisa kulakukan. Baiklah, jadi Pinkie Pie masih putus asa? Oh, aku tidak tahan melihatnya seperti itu. Tentu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita sudah mencoba semuanya. Mungkin tidak, lihat. Oops, maaf. Aku lupa betapa buruknya aku memainkan Yovidophone. Memainkannya membuatmu bahagia? Hah, ya tentu saja. Maksudku... dulu. Kalau begitu, jangan pernah berhenti. Ya, aku saja. Aku setuju. Tapi, kalianlah yang membuatku berhenti karena aku tidak bisa bermain bagus. Kami ternyata salah. Memainkannya membuatmu bahagia. Dan selama itu membuatmu bahagia, tidak masalah kau bisa atau tidak. Jadi bangkitlah dan tunjukkan pada penduduk Yak sebagaimana kau melakukannya. Aku tidak tahu apakah kau tahu atau tidak, tapi para penonton memiliki masalah dengan sesuatu yang mereka anggap tidak sempurna, seperti permainanku. Pinkie Pie, naiklah ke panggung dan mulai bermainlah. Kalau penduduk Yax tidak suka, maka mereka harus berhadapan dengan kami. Ya, baiklah. Kalian kata begitu. Para penduduk yang ada di Yax, inilah penampilannya yang pertama. Ayo kita beri sambutan kepada Pinkie Pie. Hai. Jadi, apa ada penduduk yang berasal dari luar Yax? Oh, baiklah. Dan satu dan dua. Dan ku ingat yang kulakukan. Juga.
Yoni memainkannya dengan bagus. Benarkah? Meskipun tidak sempurna? Yovidofon adalah instrumen kebahagiaan. Memainkan Yovidofon membuat poni bahagia. Permainan poni sangat sempurna. Ya, baiklah kalau begitu. Biarkan aku mainkan lagu yang aku tulis beberapa waktu lalu. Judulnya, Aku Mendapatkan Dukungan Terbaik dari Teman-Teman Poni Terbaikku. Itu adalah tulisan berjalan. Dan satu. Dan dua. Kau tahu yang kau lakukan?